Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri seperti biasa setiap pagi kita memulai hari bersama Tuhan. Amin. Jangan pernah saudara memulai setiap hari tanpa Tuhan ya. Karena itu mari kita dahulukan Tuhan seperti Tuhan Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Maka mari kita siapkan diri untuk bersaat teduh, kita baca, dengar, renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, sebab kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Engkau yang sudah menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan Engkau dengan kasih setiamu dan oleh anugerah-Mu saja kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat di hari ini. Dan sebelum kami masuki hari ini dengan segala kesibukan, kami hendak baca, dengar, renungkan firman-Mu. Mengurapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita baca di dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan 38. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ayat 37. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikian di dalam Matius pasal 9 pada ayat 35 sampai dengan 38. Di ayat 36 dikatakan begini. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Demikian di Matius 9 ayat 36. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setiap kali melihat jiwa-jiwa, hati Tuhan selalu tersentuh oleh belas kasihan. Terlebih-lebih bila melihat orang-orang yang lemah dan terlantar seperti anak domba yang terlepas dari gembalaannya. Karena itu dikatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tuhan mengerti benar bagaimana rasanya bila domba yang tidak bergembala. Mereka pasti tercerai-berai dan pasti mereka kalang kabut serta berada dalam bahaya yang besar. Sebab tidak ada yang memperhatikan, menjaga dan melindunginya. Domba bukan hanya akan kekurangan air dan makanan, tapi juga keselamatannya akan terancam karena serangan binatang buas. Demikian juga keadaan manusia yang tersesat dan terpisah dari gembala yang baik. Bapak Ibu, Tuhan mengerti benar bahwa sifat manusia pada dasarnya berfokus pada diri sendiri, alias mementingkan diri sendiri. Betul? Seperti yang ditunjukkan oleh Kain misalnya ya. Ketika Tuhan menanyakan keberadaan Habel adiknya, ya kan? Di mana Habel adikmu itu? Apa jawab Kain? Ya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Kalau saudara baca di Kejadian pasal 4 ayatnya yang ke-9. Masih banyak orang Kristen yang mementingkan diri sendiri dan tidak punya kepedulian terhadap sesamanya. Mereka tidak ambil pusing dengan keselamatan jiwa-jiwa. Mereka hanya berfokus pada keselamatan diri sendiri. Jujur saya mau katakan, sulit sekali menemukan orang-orang yang punya hati yang terbeban bagi jiwa-jiwa. Ketika melihat penduduk Yerusalem hidup menyimpang dari kebenaran, di mana mereka melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing yang tentu sudah bertentangan dengan hukum. Kalau sudah baca di Yehezkiel pasalnya yang ke-22 ayat 29. Hati Tuhan menjadi sangat sedih. Karena itu ia berkata di Yehezkiel pasal 22 ayat 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita diselamatkan bukan untuk dinikmati sendiri. Amin. Tuhan mau saudara dan saya melangkah menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Amin. Karena itu Bapak Ibu, tidak ada prioritas lain dalam hidup saya selain memberitakan Injil. Memberitakan Injil dan memberitakan Injil. Menjangkau jiwa-jiwa yang sedang berjalan kepada kebinasaan. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari miliki hati seperti Kristus yang penuh belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Itulah panggilan Tuhan bagi kita semua. Amin. Sebagaimana Kristus datang mencari yang hilang, mencari yang terhilang, begitu pula kita dipanggil untuk mereka yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Kiranya hari ini apapun profesi kita, pekerjaan kita, di sana kita melakukan satu hal, yaitu menjangkau jiwa untuk keselamatan hidup kekal. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami diingatkan supaya kami melangkah menjangkau jiwa-jiwa, dan kami memiliki hati seperti Yesus yang tergerak oleh belas kasihan bagi mereka yang terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tolong kami supaya kami mampu melakukan hal itu. Roh Kudus membantu kami, menolong kami supaya kami dapat melakukan tugas panggilan kami untuk menjangkau jiwa-jiwa. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh tugas dan kerja mereka hari ini. Ada perlindungan Tuhan sempurna, ada berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.